Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, kembali lagi atau jumpa lagi jadi di sini bersama saya Bang Matre dari Penitrian Gondo. Yo teman-teman, hola, welcome back to my channel teman-temannya. Jumpa lagi jadi di sini bersama saya Bang Matre dari Penitrian Gondo teman-temannya. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan di episode video kali ini, seperti biasa kita masih berlanjut bermain game Minecraft. Dan buat teman-teman semua yang baru berjoin di channel ini, jangan lupa kalian support terlebih dahulu ya. Jadi caranya gampang banget, kalian tinggal mengklik tombol yang berwarna merah bertulisan subscribe, dan jangan lupa juga kalian like, comment, dan share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian teman-teman ya. Dan jangan lupa juga diaktifin tombol loncengnya agar selalu kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau terupdate dari channel Bang Muhammad Rian dari Penitrian Gondo teman-teman ya. Itu channel yang membahas sebuah portal-portal yang ada di dunia fantasi Minecraft yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang kita akan review bersama add-ons-nya atau skin-skin Minecraft yang ada di dunia Minecraft tentunya teman-teman ya, atau di dunia lain juga bisa ya. Ya, jadi buat teman-teman juga yang mau tanya-tanya kabar juga kalian bisa follow akun Instagramnya Bang Rian Gondol, yaitu Rian_Gondol98, atau linknya ada di deskripsi di setiap video-video Bang Gondol teman-temannya. Thank you teman-teman semua. Oke, ini Bang Gondol bisa terbang cuy ya. Jadi kita hari ini ingin melanjutkan buat portal lagi yang horor sedikit lah teman-teman ya. Nah, jadi kita langsung aja mungkin masuk ke pembahasan di episode video portal kali ini. Let's go. Oke teman-teman ya, jadi kita hari ini akan melanjutkan membuat portal, yaitu portal horror ya, agar sedikit mistis lah dari ceritanya ya, atau mitologis. Nah jadi alhamdulillah kita beberapa hari ini lagi akan mengakhiri tahun 2021 dan kita memasuki di lembaran tahun baru, yaitu tahun 2022 ya. Alhamdulillah, semoga di tahun kedepannya kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang dilancarkan, dan segala urusan selalu dimudahkan dan diselesaikan dengan secara baik teman-teman ya. Nah jadi buat teman-teman dan adik-adik semua yang masih sekolah ataupun kuliah kerja, semoga kalian sukses semua dan karirnya mantap teman-teman ya, amin. Dan semoga di tahun 2022 kita juga bisa hidup bebas lagi dan dijauhkan dari wabah-wabah virus yang ada di dunia ini teman-teman ya, amin. Oke, jadi hari ini kita akan membuat portal. Tadi udah Bang Gondol jelasin lah ya, bukan membuat kue. Kita ubah dulu backsoundnya menjadi horror biar sedikit lebih mitologisnya, lebih dalam teman-temannya, dan agak pibes-pibes horornya dapat cuy. Oke, kita langsung aja rubah backsoundnya cuy. Oke, udah horror ya. Ini Bang Gondol pakai backsound dari Kevin MacLeod, yaitu judulnya Darkest Child. Nah, jadi hari ini Bang Gondol akan mau mencoba membuat portal Wendigo ya. Nah, jadi Wendigo ini adalah makhluk mitologis atau roh jahat yang berasal dari cerita rakyat First Nation yang berbasis di dan sekitar hutan pantai timur Kanada, tepatnya di wilayah Great Plains di Amerika Serikat teman-temannya. Nah, jadi ada 5 kisah teror makhluk misterius di Amerika ya. Dulu konon ceritanya si Wendigo ini adalah dalam legenda orang Algonquin teman-temannya, suku asli di wilayah Amerika Utara. Terdapat makhluk mitologis yang digambarkan seperti seekor anjing besar yang bernama Wendigo. Mereka adalah makhluk-makhluk yang sangat jahat, pemangsa daging manusia. Ngeri banget teman-temannya. Jadi Wendigo ini dapat berubah wujud menjadi manusia. Nah jadi si Wendigo ini sebenarnya dia bisa berubah menjadi wujud manusia. Sedangkan menurut versi lain yang diangkat lewat film Pet Sematary 2019 yang didasarkan pada novel karya Stephen King pada tahun 1983, Wendigo adalah sebuah makhluk yang sangat tinggi dan yang sangat besar, yang digambarkan seperti rusa berbentuk besar dan berjalan membungkuk. Jadi dia ini memang berbentuk rusa. Jadi depannya itu dia berbentuk kayak tengkorak gitu teman-temannya, dan dilumuri darah-darah. Nah kita, nah hari ini Bang Gondol akan coba add-onsnya di dunia fantasi Minecraft, bagaimana wujud dan bentuknya di dunia fantasi Minecraft ya teman-teman ya. Kita akan bersama-sama memasuki portal tersebut dan kita bersama-sama mencari add-onsnya si Wendigo, dan kita akan coba tes bertarung. Kita akan rubah di mode survival nanti teman-teman ya. Jadi kita tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja buat portalnya cuy ya. Jadi Wendigo ini dia berwarna grey-grey gitu teman-teman ya. Jadi kita mau pakai brown cone concrete kali ya, kita pakai brown concrete aja dan pakai blok mana ya, kita pakai blok mana, kita mau pakai blok oke
Oke, dan yang kedua kita mau pakai blok apa ya? Kita mau pakai blok apa cuy? Bingung Bang Gondol ya. Cobblet dash plate ini teman-teman ya. Kita pakai dua blok aja, brown concrete dan cobblet dash plate teman-teman ya. Wah, susah banget cuy. Oke, kita langsung aja buat portalnya sekaligus Bang Gondol ingatkan, pilih ini hanya hiburan semata aja, yang tidak ada menyinggung dari pihak lainnya atau menjelek-jelekan teman-teman ya. Jadi video ini hanya hiburan semata ya. Sekali lagi Bang Gondol ingatkan, yang mau add-onsnya kalian bisa follow akun Instagramnya Bang Rian Gondol. Nanti Bang Gondol kasih add-onsnya teman-teman ya. 2, 3, 4, 5, 6. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nge-support channel ini. Semoga teman-teman semua selalu terhibur dan selalu senang dengan konten-konten yang Bang Gondol buat ya. Oke, yang punya ide juga yang mau request, silakan request jika diet house-nya bakalan Bang Gondol buatkan teman-teman ya. Oke, jadi kita buat seperti ini teman-teman ya. Waduh, ada slime cuy. Nah, jadi kita identikan aja warnanya sih. Rusa kan biasa dia warna coklat-coklat gitu cuy. Cuman ini berbentuk tulang, jadi kita pakai ini ya, block cobblet death plate teman-teman. Nah, itulah pokoknya ya. Dan di sini sama, ini sama juga cuy. Jadi ya, ini udah hampir jadi. Oke, sekarang udah jadi portal kita, dan kita tinggal masuk ke dalam portal tersebut dan bersama-sama mencari add-on si Wendigo tersebut teman-teman ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke portal tersebut teman-teman ya. Let's go. Yo teman-teman, sekarang kita sudah sampai di tujuan, yaitu tujuan portal Wendigo teman-teman ya. Wadaw, wadidaw, kita ada di mana cuy? Kita tembus ada di perbukitan ini teman-teman ya. Widih, kita ada di mana ini cuy? Dan di sini terdapat sebuah dua papan nama dan satu buah chest ya. Jangan bilang di chest tersebut isinya langsung Wendigo teman-teman ya. Jadi kita coba baca dulu dari yang pertama, dari papan nama yang sebelah kiri ada bertulisan di sini, cari add-on Wendigo sampai ketemu, tetap waspada. Widih, kita disuruh cari sampai ketemu cuy. Kalau nggak ketemu nggak tahu ya. Karena kita udah sampai di sini mungkin kita bisa dimakannya ya atau diburunya. Dan yang kedua terdapat sebuah tulisan pakai item perlengkapan perang. Wow, berarti ini mungkin perlengkapan perang isinya. Kita coba buka bersama-sama teman-teman ya. 1, 2, 3. Wow, beneran teman, ini isinya sebuah alat perang ya. Nggak apa-apa lah, kita pakai aja. Di sini ada iron leggings, ada iron boots sama iron sword ya. Oke, ada beginilah ya, kita pasang aja mungkin ini gini. Oke, nice. Ini di sini cuy. Ini kan nyimpan coy, aduh. Oke, ini kita sudah pakai perlengkapan perang ya, ganteng banget teman-teman ya. Jadi sekarang kita tinggal cari add-onsnya aja ya. Oke, kita mungkin buat survival kali ya, biar lebih seru ya. Apa mungkin kita pakai villager juga ya? Kita pakai villager ya, buat pancingan coy. Mana villager ini? Villager, oke ini villager ya. Oke, kita rubah dulu menjadi siang ya. Nanti keburu malam coy. Oke, mataharinya udah kepindah ke barat teman-teman ya. Oke, kita rubah dulu ke mode survival ya, biar lebih seru dan lebih menantang cuy. Coba kita tes dulu ke mode survival. Oke, udah ke survival cuy. Kita udah nggak bisa terbang lagi ya. Ini sekali jatuh meninggal. Oke, kita coba lewat mana ini ya. Oke, kita sambil naik pelan-pelan. Kita nggak... di depan situ terdapat sebuah padang pasir teman-teman ya. Jangan bilang di situ terdapat piramid ya atau Mesir ya. Tepatnya kita nyampe di Mesir coy. Ini lewat mana lagi ya Bang Gondol? Bingung coy. Ini susah banget sumpah, ini portal agak rumit nyarinya ya. Oke, kita untung Bang Gondol raja parkur coy. Widih, kita sampai juga ya akhirnya ya. Tapi kok dilihat di sini nggak mungkin ada Aduh, kita harus kembaliin ke ke mode kreatif dulu. Kita mau pakai teropong cuy. Teropongnya lupa Bang Gondol ya. Mana nih teropong cuy? Oh, ini dia ya, ada spyglass. Oke. Kayaknya kita nggak ada lihat apapun sini ya. Nggak ada chest mungkin teman-teman ya. Oke, kita kembalikan dulu menjadi survival ya, biar nanti kita ketemu sama Wendigonya langsung tarung cuy.
Oke, jadi di sini nggak ada chest-chest gitu yang di tempatnya. Kalau ada kita langsung turun, teman-teman. Tapi rupanya nggak ada. Jadi kita langsung cari mana? Itu apa, cuy? Oh, lain ya, kayu rupanya. Itu portal kita tadi, cuy. Nggak ada apa-apa. Jadi kita ke sini aja naik. Itu ada satu pohon di kiri, Bang Gondol, ya kan bisa lihat ya. Kita keker. Widih, wadidaw, wadidaw, cuy. Kalian bisa lihat ya di depan terdapat sebuah kotak coklat ya. Oke, kita, wih, ada slime, cuy. Waduh, Bang Gondol mau diserang dong. Oke, meninggal ya, nggak bisa, bos. Slebeo, slebeo. Oke, be, slebeo. Meninggal, teman-teman ya, nggak bisa lah. Lawan Bang Gondol tuh sangat berat, teman-teman ya. BG aja hancur ya, tumbang deh lawan Bang Gondol. Nggak tahu jadi BG ada kesibukan di dunia nyata ya. Jadi jarang banget sekarang record bareng Bang Gondol. Dulu seru banget ada BG lah ya. Oke, kita coba ke sini ya. Kita lompat aja kali, cuy. Oh, nggak bisa, cuy ya. Nyangkut Bang Gondol. Oh iya, beneran. Di sini terdapat sebuah papan nama apa ini? Wendigo, danger, berbahaya. Wow, oke, kita langsung buka aja beneran spawn Wendigo, cuy. Mungkin kita spawn villager dulu aja kali ya. Kita spawn villager dulu di sini, kita coba 3 villager lah ya. Eh, mana tadi villagernya? Ini 1 2 3. Wendigo. Oke, Wendigonya masuk, teman-teman. Widih, beneran-beneran ya, dia kayak seperti rusa gitu ya. Dan kalian bisa lihat di dadanya tuh kayak apa namanya? Kayak ada tulang-tulang berulang gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini Bang Gondol diserang, cuy. Nggak bisa ya, bos. Bos, sabar, bos. Dia pakai tangan kosong dong. Kita juga pakai tangan. Sekali tinju dong Bang Gondol ya. Bisa rebah biar dua. Aku gak takut, teman-teman. Tapi kalah nanti Bang Gondol, woy. Waduh. Waduh, kalah, cuy. Bang Gondol sombong dan angku, cuy. Satu meninggoy. Meninggal, teman-teman ya. Ini kenapa lagi gak bisa naik gua ya. Wadah, wadidoh, nyangkut, cuy. Jadi serem banget ya. Kalian bisa lihat ya Wendigonya tuh. Tuh, mana nih? Nyangkut, teman-teman ya. Widih, serem banget, kan bisa lihat ya. Jadi mitologisnya Wendigo ini seperti ini, teman-teman. Tuh. Nah, kita bikin tameng. Aduh, terbatuk Bang Gondol ya. Sorry, teman-teman. Eh, Bang Gondol diserang, cuy. Oke. Kita kalahkan ya. Ini kenapa villager tapi nggak ngelawan gitu loh, teman-teman ya. Heran juga Bang Gondol ya. Oke, kita lawan dulu sampai habis ini, teman-teman ya. Oke, udah rebah. Oke, sekali dua ini dong Bang Gondol diserang ya. Ini kena catok sana sini Bang Gondol, cuy. Meninggo ini bisa-bisa Bang Gondol meninggo ya. Oke, selamat dan kita bisa mengalahkan Wendigo, teman-teman ya. Akhirnya kita bisa mengalahkan Wendigo. Kayaknya Bang Gondol tapi bisa merebah ini kalau lama-kelamaan, teman-teman ya. Jadi kayak gini wujudnya Wendigo. Dan bisa di sana terdapat perperangan tuh tadi ya di belakang. Waduh, ada slime, cuy, ini ganggu aja malahan ya. Tuh dia ada angka-angka atau apa itu di badannya. Nah, di depan ini terdapat sebuah tulang berulang yang dilumuri darah. Luar biasa dan sangat seram, teman-teman ya. Jadi ini requestan dari subscriber yang Bang Rian Gondol. Lupa Bang Gondol namanya siapa. Jadi semoga terhibur yang request portal Wendigo ini ya. Jadi sekali lagi Bang Gondol ingatkan, video ini hanya hiburan semata aja. Tidak ada unsur menjelek-jelekan, menghina atau merugikan pihak lainnya, teman-teman ya. Jadi mungkin video hari ini akan Bang Gondol akhirin dan Bang Gondol tutup sampai di sini. Yang punya ide atau masukan silakan kalian ketik di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Jika ada saran silakan kalian juga komentar. Untuk di next episode yang akan datang, Bang Gondol akan buat portal apa lagi? Jika ada add-onsnya bakalan Bang Gondol buatkan, teman-teman ya. Jadi terima kasih banyak. Happy New Year juga buat teman-teman semua, teman-teman ya. Jadi semoga di tahun 2022 ini diberikan kebaikan, subscriber yang Bang Rian Gondol semakin bertambah dan bisa menduduki di angka 100.000 subscriber agar bisa mendapatkan silver play button, teman-teman ya. Tanpa kalian di sini Bang Gondol bukan siapa-siapa dan tanpa dukungan dan support kalian semua, teman-teman ya. Terima kasih banyak khususnya buat para subscriber nya Bang Muhammad Rian Arifan Rian Gondol di channel ini, yang lama maupun yang baru yang berjoin. Semoga kalian semua terhibur selalu. Mungkin jangan bosan-bosan terus nonton videonya Bang Gondol. Jadi yang buat nggak suka juga kalian bisa skip aja video ini, teman-teman ya. Oke, Bang Gondol mohon maaf bila ada kesan kata-kata, dan jangan lupa juga di support. Sekali lagi caranya gampang banget, kalian tinggal mengklik tombol yang berwarna merah bertulisan subscribe, dan jangan lupa juga kalian like, comment, dan share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian, teman-teman ya. Oke, jadi Bang Gondol dan ini dia portal Wendigo, kita berhasil membuat video hari ini. Nantikan video selanjutnya akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye, have fun.